with me di plenaria 1, 2, 3. Ya kita bahas elemen lagi. Ya udah. Elemen kedua water aja. Kita langsung ke bahas. Skill satu itu blast, namanya itu water beam. Water beam kalau kata gue itu skillnya lumayan. Soalnya dia punya damage yang lumayan high, tapi enggak se-high fire blast loh. Ya kan? Great fire blast, ya. Yeah. Soalnya dia cepat, lebih cepat dari fire blast, cuman damage-nya lebih kecil. Tuh, cuman 327 tadi. Kalau great fire blast tuh sampai 370-an. Lebih sakit gitu. Terus ini cooldownnya 6 detik, make mana itu 250 kalau gak salah. Sekarang gua cek. Ya benar. Cooldownnya 6 detik doang. Nah ini 210. Gak terlalu baru sih buat damage segitu. Sama cooldownnya juga tuh gak kelamaan buat damage segitu. So itu bisa bilang sakit lah. Terus skill downnya itu namanya water stream. Makanya sama 250 mana, cooldownnya cuma nambah 1 detik, jadi 6 detik. Tapi kalau gua baca di wiki, dia bisa ngedeal damage sampai 500 kalau kena semua tuh. Itu buat cooldown 6 detik mana 250 sakit sih. Jadi ini recommended lah gitu skill-nya kalau kalian mau coba combo. Skill 3 nya AOE. AOE nya itu namanya Water Tornado. Water Tornado itu gue pernah pake combo itu Water Tornado sama Crystal Armament. Armament bukan sih, Armament. Itu combo lumayan. Soalnya ini kan skill 3 nya itu narik nih. Bentar, gue kasih target dulu satu. Nah itu kenarik kan, narik terus pakai Crystal Armament. Ntar deh Crystal Armament mah gue bahas ntar aja. Oke, Crystal Armament itu skillnya bagus lah buat di kristal. Oh iya, itu pakai mana Tornado itu 400 tapi cooldown 10 detik. Buat ngecombo enak sih, bisa kalau combo bener bisa sekali mati. Ya paling cuma lama di cooldown sama mana usage doang sih. Itu gede sih 400 untuk cooldown 10 detik. Terus skill 4 nya itu movement atau teleport. Water tumble. Cuma pake mana 200 doang, kecil. Cooldown 10 detik sih. Tapi ini skill buat deket-deketan, kalau buat jauh enggak. Kan pakai juga dia. Nah, kayak gitu. Buat deket-deketan dong itu mah. Ini kalau kata gua lumayan kalau misalnya main biasa gak pakai combo. Ini buat nge-end itu enak sih. Buat kabur juga enak. Cuman kurang sih kalau buat kabur, lebih enak buat nge-end musuh. Musuh ultinya itu Water Dragon enggak usah namanya. Nah, ya Water Dragon. Itu tuh ya seperti gue bilang di video yang gue ngebahas elemen api itu sampai 30 menit, hampir semua ulti itu makanya 1000 menurut analisis gue. Ini dengan cooldown 80 detik itu terus ngedeal damage sampai 500 lebih itu oke sih. Cuman kurangnya itu kalian itu kalau gas lah gak bisa gerak sih. Gue juga gak terlalu bisa ngontrol ultinya. Itu gue mau coba ulti. Depan deh. Hah? Ngapain gue ngedeket ulti itu? Spirit. Bentar. Kalian bisa gerak. Nah. Malah ngekill. Ngedeal damage tuh sampai 500 kalau gak salah. Cooldown 80 detik boleh sih,
Jadi ini ulti kalian buat juga buat nge-end ini lebih lebih enak kan. Jangan buat open war tuh. Enggak rekomend. Ini buat buy one ulti lumayan lah. Terus kalau dari gua sendiri paling combo air menurut analisis gua 3 2 1 atau 3 1 2 4 habis itu. Nah, kan? Satu tuh coba nah, kan ini ini kan skill 4 bisa buat kabur tuh bisa buat nge-end. Cuman gue lebih buat ke encon tadi sempat kabur aja biar selamat juga. Kalau menurut gue kalian ini memakai elemen air itu tipikal orang yang ini sih yang sekali combo ini python darah itu sekarat gak langsung mati, bisa sih langsung mati tapi cooldownnya cepet terus pakai mana juga terlalu boros. Jadi kalian bisa lah habis combo kabur balik itu mana kalian bunuh lagi kok. Kan kalau di video sebelumnya yang gue bilang tuh api itu buat kalian tuh orang yang suka ngobrol sekali combo ya udah gitu sakit api itu. Ini misalnya nih gue contohin combo nih, gue ketarik langsung aja kalian tahan skill 2 skill 1 udah tuh end gitu sih. Terus kan mau deket musuh nih kalian deketin tahan nih pada air juga dia. Mati pasti. Oh enggak deh, selamat. Deh gue cabut. Ya jadi air kesimpulannya rekomen, apalagi buat kalian yang mau slime sama acid itu air buat awalan lah bagus. Ya kayak di video yang api aja yang gue bilang. Kalian kalau beli elemen lihat elemen bawah dulu aja. Kalian mau beli apa? Misalnya angel ya udah kalian beli plant dulu tuh. Terus kalian mau apa lagi? Reaper enggak sih, Reaper enggak dari elemen starter dia. Iya enggak sih? Ini kan darkness sama nightmare ya. Enggak dari elemen starter. Iya. Udah video yang ini pendek sih, gak sepanjang yang api. Yang api biasa gue sama si kagok. Udah tanggapet tuh. Dah. Ya like aja kalau suka sih. Kalau enggak udah dislike. Ya udah. Subscribe aja jangan lupa. Lupa gue butuh banget subscriber sekarang. Buat nyenengin orang tua biar percaya game itu bisa lebih ke orangnya sukses. Tolongin ya. Udah. Share ke teman kalian nih yang mau ini pembahasan tentang elemen air. Udah ya.